Assalamualaikum guys, welcome back. Saya buka ni. Okey, ni saya dah letak dalam bekas dah. Jom kita basuh. Ni saya dah cuci bersih-bersih. Kalau tengok dah tak ada habuk lah kan. Sekarang boleh lap ataupun korang biar bagi dia kering. So saya akan susun biar nanti dia kering sendiri. So kalau yang ni korang tak boleh cuci guna air tau. Nanti dia masuk kat dalam tu. So korang kena cuci guna nanti saya tunjuk. Layan video ni. Okey, sementara yang ni tengah kering, saya akan ceritakan dekat korang macam mana saya nak cuci yang ni habuk-habuk ni kan. So, saya akan guna satu produk ni daripada Mr. DIY. Ini dia. Daripada Visbella Jelly Cleaning Gel untuk houseware. So boleh guna untuk kipas, teddy bear, sikat dan ni apa ni? Aircon punya ni. Okey, saya dah ambil banyak macam ni. Sekejap, fokus adalah kamera ni. Haa ni kan. So korang boleh tap je kat sini. Korang boleh tap tap tap. So dia akan tengok hilang tu. Kalau kat sini kan berhabuk kan. Bila saya tap 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 macam ni, nanti dia hilang habuk terus. Terus tak ada habuk. Tak ada habuk langsung. Contoh macam kat sini kan berhabuk ni. Tap. Terus hilang. Okay guys, so kalau korang tengok kan, dia dah bersih dah. Dah tak ada habuk-habuk dah. Dah tak ada habuk-habuk dah. So bila korang punya keyboard dah bersih, sedap lah sikit kan nak menaik kan. Ni tengok hasil dia. Saya guna satu ni je. Ni pun dah tak melekat sangat dah. Thank you korang siapa yang layan episod 1 untuk buka E ni kan. Sampai episod yang ni, buat cleaning untuk korang punya key dengan korang punya keyboard ni kan. Yang dah tengok daripada awal sampai habis, thank you sangat-sangat. Jangan lupa like, comment, share dengan subscribe channel saya ni. Korang nak tekan loceng pun boleh, so korang tak terlepas notification video baru. Thank you, bye-bye.